mengucap bismillahirrahmanirrahim beserta disertai dengan pukulan gong. Pelatihan kepemimpinan dasar pimpinan anak cabang gerakan pemuda Ansor Kecamatan Gabus dengan tema transformasi media juang mencetak kader Ansor yang militan. Kami nyatakan ini di media juang kita tidak hanya secara offline, tidak hanya saling bertemu dengan sahabat-sahabat di ranting, akan tetapi kemajuan teknologi media sosial ini menjadi tantangan besar untuk kita semua. Dan kita sebagai kader muda Ansor insya Allah siap untuk memenangkan perang di media sosial. Dalam mengikuti PKD ini, dasarilah dengan keikhlasan. Insya Allah dengan ikhlas, Allah lah yang akan membalas. Latan hasu nasrullah. Kita tidak butuh bantuan siapapun. Tidak lain hanya ingin mendapat bantuan dari Allah Subhanahu. Nanti pesan katanya, jenengan gak usah ngejar kupu-kupu, cukup jadi bunga yang cantik, maka kupu-kupuan rapat sendiri dengan jenengan. Dari mana ngomong? Apa gak iso ngomong? Ngomong iso gak? Iso apa ngomong? Kita semangat jadi BA, kalau gak BA, satu jaga semua. Siap, Ben. Saya sayang, ya. Selamat, Anda lulus. Satu sakit, sakit semua. Satu enak, enak semua. Jadi saya mohon, dalam organisasi ini, jiwa korsa harus ditempatkan. Demi Allah, sebagai kader dan pimpinan gerakan pemuda Ansor, saya berjanji. Satu, setia memelihara dan membela ajaran Islam. Jika sahabat-sahabat kemudian tidak aktif, maka ingatlah kembali ketika sahabat-sahabat dibaiat. Ketika tadi dibaiat ditanya, bagaimana kalau kita melanggar? Bagaimana kalau sahabat-sahabat melanggar baiat? Sahabat-sahabat dengan tegas menjawab, Allah yang akan menghukum saya. Tolong itu bisa diingat-ingat sebagai penyemangat kita. Artinya ketika kita merasa kurang bersemangat, ingatlah ketika sahabat-sahabat mengucapkan kalimat baiat. Saya yakin semangat itu akan kembali tumbuh. Dan akhirnya rasa malas, rasa kurang bersemangat itu akan hilang dengan sendirinya.